pemberitaan tentang ancaman pembunuhan atau penodongan katanya kan. Membuat laporan polisi juga bahwa dia korban pelecehan dan atau kekerasan seksual. Di mana kedua laporan itu sudah di SP Tipidum Polri, tetapi masih terus diulang-ulang bahwa mereka korban pelecehan seksual. Barang bukti yang dibawa apa itu? Barang bukti pertama surat kuasa, yang kedua surat penghentian dari Pak Sambo. Ya. Karena pengacaranya kan terus mengatakan bahwa Ibu PC ini sama Pak Sambo kan korban kekerasan dan korban kekerasan seksual. Ada tanggapan soal pemeriksaan pertama sebagai tersangka Ibu PC, Pak? Ya memang terkait ini penahanan gimana Bang? Ini kan belum jelas nanti setelah diperiksa akan ditahan atau enggak. Ada sarannya gimana Bang? Baiknya langsung ditahan supaya tidak terus menerus dipengaruhi oleh pihak luar. Oke. Okay. Bang. Nanti itu nantinya tersendiri nanti dari handphone, pencurian laptop dan pencurian ATM atau uang. Dari laporan dari 7382 itu laporan palsu. Oke, jadi sudah ada berapa laporan yang dibuat, Pak? Baru ada satu, baru sama yang kedua. Bang Ibu PC ini kan punya anak usia 1,5 tahun. Nah, itu bisa jadi alasan untuk penangguhan penahanan enggak, Bang? Ya, itu kan alasan subjektif daripada penyidik. Tapi kemarin saya tawarkan kalau alasan anak kita bersedia mengadopsi sepanjang bapak ibu itu. Ada tanggapan soal PTDH Pak Sambo kemarin? Keluarga sangat mengapresiasi. Ya, kalau dia banding itu kan hak dia, tetapi kita tetap berharap supaya tetap sendiri. Aneh juga nggak sih Bang, dia mengundurkan diri tapi kemudian banding gitu, aneh nggak menurut Bang Kamarudin? Iya, itu akal-akalan dia supaya dia tetap jadi anggota polisi dan tetap mendapatkan hak pensiun kalau dia mundurkan gitu. Tapi saya ingatkan kepada apa itu komisi kode etik supaya tidak menghiraukan gitu. Oh, mungkin ada barang bukti lebih kuat yang dibawa kan? Atau ada yang kita lapor hari ini? Karena kan kasus sudah itu tidak mungkin terjadi. Pertama kan dibilang di Duren 3, itu laporan di Polres Selatan karena tidak terbukti, lalu diganti lokusnya menjadi ke Magelang. Sementara di Magelang, Ibu PC itu aktif berwhatsApp dia kepada adik almarhum, dan dia bukan sebagai korban, tapi dia ceria, bahagia. Bang, ada barang bukti lebih kuat yang dibawa mungkin dari percakapan itu, kan atau mematahkan dugaan isu-isu tindakan asusila itu? Bang. Ada. Percakapan Ibu PC dengan adik almarhum. Ada di Magelang ya, Pak? Iya. Ada petunjuk nggak sih, Bang? Ada foto logistiknya juga. Yang dia memuji-muji almarhum, rajin banget, tulus banget. Sampai multi talenta, sampai juga mau kasih gaji berapa. Ada petunjuk nggak sih, Bang, terkait peristiwa di Magelang yang merupakan jadi pemicu utama kejadian itu? Apa sih sebenarnya yang terjadi di Magelang itu? Magelang itu kalau bukan pelecehan, apa gitu? Magelang itu berkelahi si Bapak dengan si Ibu. Kamera, Bang. Berkelahi karena apa, Bang? Karena ada wanita lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru.